ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus ya kan guys ngoyo lah itu di tengah-tengah ramenya presiden bakal ngedukung Prabowo Gibran tiba-tiba viral cuitan sisipan foto ijazah S1 Mas Samsul Blimbing Sayur dan nuh. yang mare rame itu aja lah tebak-tebakan ya IPK yang disebut dengan lower second class honor ya kan atau setara dengan IPK 2,3 kalau di Indonesia. Itu. Seperti yang kita tahu kan kuliahnya Mas Samsul ini di University of Bradford. Alah, winter ya aku bahasa Inggris. <tuh> 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 Tapi ini bukan Bradford Inggris yo ya, hanya Singapura situ, sebelah situ. Ini bukan ngerendahin lo ya, gak gampang kuliah di luar itu, lo ya gak gampang. loh Bukan hanya tentang bahasa, tapi lingkungan, sistem pendidikan, serta model pembelajarannya kan berbeda. Nah, di foto itu tidak hanya nampilin ijazah kuliah Singapura tok. Tapi juga penyetaraan ijazah dari Kemenristek Dikti. Ya atas nama dia lah gitu loh. <guluh> Bagi yang belum tahu, siapapun yang kuliah di luar negeri, bila ingin melamar kerja di Indonesia, harus ngurus ijazah persamaan. Wajib itu. Ngopo butuh ngono Ya soalnya kan buat mengantisipasi, apakah kampus di luar negeri itu adalah kampus beneran apa kampus abal-abal ya kan? Apa kampus siluman nggak ngerti ujute ya. Ini nggak membicarain kampusnya Mas Samsul. Justru bila ada surat keputusan penyetaraan itu menunjukkan kampusnya beneran ada. palit ya. Dulu kan pernah rame caleg atau tokoh politik punya gelar macam-macam diri 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 nah pas kampanye seperti sekarang gelarnya tuh dicantumin di baliho di spanduk di banner biar kelihatan wong pinter <laughs> nyata nih yang mau pinter ngapus sih sebuli ya kampus ya kampus siluman <laughs> pengakuan penyetaraan dari Kemenristek Kemen Dikti itu untuk memenuhi syarat saat mau jadi pejabat publik Mungkin dulu waktu mendaftar wali kota diurus tuh ijazah persamaannya, gitu loh. Hanya saja yang jadi polemik itu bukan tentang ijazahnya, melainkan tentang IPK alias indeks prestasi kumulatif yang hanya 2,3. <gat gila> Ingat loh, bagi yang belum tahu nilai untuk mata kuliah itu maksimal 4 atau A. Gitu. Dan IPK itu jumlah semua nilai mata kuliah dibagi jumlah mata kuliah. Lah. Dengan rata-rata 2,3 tandanya Mas Sampul banyak memanen nilai C. <gakur> atau dominannya bijine loro sesuai nomornya ya. <gakur> Hanya beberapa yang dapat A atau B. Lah Nek, mbak Yus pribadi nilai itu hanya mencerminkan kecerdasan intelektual saja tidak menjamin kecerdasan yang lain Bil misalnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yes. masalahnya waktu ditanya wartawan lagi-lagi soal-soal yang memang ada bukti atau fakta si Samsul ngejawabnya gini loh masa sih? Ya ndak apa-apa. Terima kasih masukannya. <tik> Nanyel ke jawabannya. Lo ditanya wartawan kebenaran dokumen yang viral di platform Eko ya malah ngejawab terima kasih masukannya. <tik> Janjane Mas Samsul ki ngopo toh ya? Angger ana berita ngene iki jawabane sering biarlah masyarakat yang menilai. Terima kasih masukannya. <tik> Monggo, silahkan publik melihatnya seperti apa. Cendera ceto, tenang. Sebagai pejabat publik, waktu dikonfirmasi sebuah dokumen, ya dijawab mawon dengan tegas. sama Mas Samsul, Mas Samsul, ora koyo ngono kuih gitu loh. Mbak dijawab, betul itu ijazah saya atau tidak benar nilai saya segitu. Tapi buat apa saya tunjuk-tunjukkan? Memangnya anak nilai segitu ada masalah. Ngono loh. Gemes aku. Dan jawaban-jawaban lainnya. Sebagai seorang pejabat publik, Mbok ya saya gagah atau Mas Samso, orang nak nomor ngono kuwi. Yang jelas yang tegas nggak abu-abu gitu gitu loh. Dikonfirmasi kebenaran sebuah dokumen malah bilang terima kasih masukane Weis, pejabat cap ngono ngono kuwi ngopo lah gemes aku gitu loh. Bikin bingung orang loh. Misalnya nih di Solo ditanya, "Mas, Gimana tentang dugaan kasus korupsi yang menimpa kepala dinas apa gitu? Mau jawabannya? Terima kasih masukane. <laughs> aku ya iso jawab kaya ngono. kemarin ditanya soal bapak yang boleh kampanye dan boleh memihak, ngejawabnya kan diserahkan ke masyarakat. Payah wis neng ngene iki wis. Nek Mbak Yusin, no. Lawang yang ditanya dia loh, wartawan kok kontak kok DE kok dilempar ke rakyat gitu loh nek tanggapan rakyat yang dibutuh ya wartawan mungkin nemuin jenengan lah gitu loh ya nggak penting nemuin jenengan itu yang penting untuk diperhatikan memang nilai akademis itu tidak bisa jadi ukuran apakah seseorang itu cerdas keilmuannya atau otomatis cerdas mentalnya no? spiritual apalagi cerdas sosial dan emosional wah ini mbak Yus bedah ini urusannya tuh gitu. <laughs> Kita nggak pernah peduli tuh waktu ada isu ijazah palsu Pak Presiden. Yang penting orang itu bisa membuktikan banyak berbuat baik buat rakyat. Iya tau? Mau itu dulu. Sekarang ketika ada upaya mempertahankan kekuasaan, ya kita protes rame-rame. Kita kritisi bareng tentang sikap ngawurnya mau mempertahankan kekuasaan. Tanpa ngungkit-ngungkit juga -ngungkit ini ijazah palsunya loh ya. Ya nggak penting banget masalahnya gitu loh. Mbak Yus nggak mau lah diseret-seret ngebasi ijazah palsu. Oh, receh banget ngejatuhin orang dengan cara kayak gitu, suka <guruh> Karena ngedaftar jadi pejabat itu, dokumen akademik itu sudah pasti ditelusur kebenarannya sama KPU. Dikonfirmasi sama institusi yang mengeluarkan ijazah. Gitu. Justru narik-narik ijazah palsu seperti apa ad hominem malah menyerang pribadi. Walah, Lawong ya jelas-jelas yang keliru sikap presiden ngapain ngurusin ijazah palsu itu. Ya UGM juga sudah menunjukkan banyak bukti kok bahwa presiden benar pernah kuliah di sana. Nah. <laughs> nilai raport, nilai ujian dan nilai ijazah tidak berkorelasi pada kemampuan seseorang untuk menjadi atau menempati posisi tertentu. Maka, ini syarat pendidikan seorang presiden Indonesia: hanya cukup lulusan SMA, gitu. padahal dengan ijazah SMA, lowongan di perusahaan, jadi pegawai negeri, jadi polisi atau tentara, itu pangkatnya ya biasa. Mengapa bisa beda? Mengapa bisa berbeda? Karena yang dibutuhkan itu kemampuannya untuk memimpin, bukan kecerdasan intelektualnya. Nah, coba deh dihitung. Berapa pejabat Kementerian Keuangan yang lulusan stan? Berapa rektor atau berapa menteri yang tingkat pendidikannya bagus? Tersangkut masalah hukum, kena kasus korupsi itu bukan disebabkan IPK-nya rendah. Nggak ada urusan IPK rendah dengan tindak pidana yang diperbuat mereka. Makanya, soal IPK rendah, Mas Samsul ini yang tak persoalkan itu jawaban cawapres atas pertanyaan wartawan lo nggak ada urusannya sama IPK 2,3 <laughs> sebagai nilai rendah tidak memenuhi syarat jadi pejabat atau soal kemampuan anda cuman jawaban ini wae yang marah kayak, tapi ya <laughs> sekolah si Samcol ini kan sekolah bisnis ngelamar jadi cawapres nih dipikir-pikir kan yuk ranyang bingung. Tapi terbukti presiden kita itu berlatar belakang dari berbagai macam bidang. Ya jalan semua tuh. <laughs> Pak B itu dokter pertanian. Pak Habibie itu guru besar teknologi. Pak Jokowi sarjana kehutanan. Gus Dur itu ahli agama. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Wes dong toh. Paham toh. Nah, yang kita persoalkan itu bagaimana si Samsul ini bila diminta jawaban kok sering sering banget ngaling-ngaling lu. Nek wis mumut langsung minggat ngono pamit ya ora anu ya ora. Jeno. Ono kuwi Jika pejabat model begini terpilih ya yang kasihan rakyat kayak kita-kita ini loh. Gimana bila ditanya, "Kenapa komoditi harganya melonjak?" Nanti dia jawabnya, ya monggo ditanyakan ke rakyat, apa benar melonjak? <laughs> lah wartawan kan nanya berdasarkan apa yang di, dirasakan rakyat. Atau ada yang nanya lagi, rencana mau dibangun waduk tapi diprotes rakyat, tidak mau direlokasi. Eh nanti Samsul jawabnya, Nah, misalkan mereka bener nggak mau direlokasi apa benar gitu loh dia akan tanya gitu eh ruwetlah lah nanti aku blibet-blibet Lawang pernah ada ibu-ibu di pasar itu sempat nanya, Pak ini kenapa kok harga-harga pada naik? Jawabannya apa? Ya mungkin memang ini lagi naik ya Bu, ditunggu aja. <laughs> <laughs> bu Esek tako langsung speechless. <laughs> memang nyari pejabat publik yang bisa menjawab tegas, lugas, apalagi siap bertanggung jawab atas mandat sebagai pemimpin itu ndak mudah. Para ngoser ya kan. Cek saja banyak rekaman Pak Ganjar sama Profesor Mahfud. Bila mereka ditanya, apakah jawabannya diserahkan ke rakyat? Nah, yang boten, pasti mereka akan memberi jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan itu. ya yes, Nggak kemana-mana, orang ngaleh orang Melayu, orang Minggatan. Wes <laughs> ah, malesin banget loh. Emang sama si Samsul, aku males ya, yes, ngomong ini. Wes gergetan aku, aku tutup ya gergetan. <laughs> Oke okay, ya, ngose. Segitu Ngos Ngosan hari ini ngopi nih santai bareng Mbak Yus kita ketemu lagi di Ngos Ngosan selanjutnya bye